Nama saya Eko Ahmad Yainal Abidin. Saya pemakai drag joy saya Sabu. Tempat ini untuk aftercare dari PSBB, dan terima kasih banyak kita diberi kesempatan untuk berubah dan untuk memajukan apa tempat ini untuk demi untuk membangun adik-adik kita nantinya untuk di sini dan untuk lebih maju dan diberi kesempatan yang lebih baik. Kalau detik ini saya mempunyai cita-cita untuk membangun tempat ini, untuk memajukan tempat ini biar bisa jadi untuk aftercare percontohan nomor satu. Program aftercare menjadi program rehabilitasi berkelanjutan bagi mantan pecandu narkoba yang telah melaksanakan rehabilitasi di Balai Sosial Pamardiputra. Selama mengikuti program aftercare, peserta belajar untuk bekerja secara mandiri di Balai Latihan Kerja atau BLK sesuai dengan keterampilan yang telah dipelajari di balai. Tujuannya ialah untuk meningkatkan angka pemulihan dan mengurangi angka kekambuhan sehingga penyalahguna atau pecandu narkoba mampu menjadi pribadi yang hidup normatif, mandiri, dan produktif. Kegiatan aftercare ini adalah merupakan tindak lanjut dari pelayanan yang ada di Balai Rehabilitasi Pamardiputra, di mana para residen ini diberi kesempatan untuk melakukan proses belajar kemandirian. Jadi anak-anak ini yang sudah selesai, ada yang memang mandiri dengan usaha mereka sesuai dengan keterampilan skill yang telah diperoleh selama dia mengikuti vocational training yang ada di Balai Rehabilitasi Pamardiputra. Tapi mereka juga bisa untuk belajar kerja di aftercare ini. Jadi di sini ada kegiatan cuci mobil dan motor, juga ada laundry dan juga usaha menjahit. Jadi anak-anak diberi kesempatan sebelum mereka juga mandiri ke dunia kerja, bisa pembelajaran untuk belajar keterampilan yang ada di sini. Saya sudah memakai obat terlarang atau narkoba sejak tahun 93 dan saya telah sembuh total tidak memakai obat-obatan sekitar 2010 bulan November, sehingga saya sekarang bisa bebas dari narkoba dan juga bisa hidup sehat, bisa hidup sebagai orang yang normal, sehingga saya bisa bekerja dengan baik. Walaupun sampai saat ini untuk batu loncatan saya bekerja di sini, tapi paling tidak saya bisa keluar, bisa menjadi seorang marketing seperti cita-cita saya. Terakhir saya Sabu, ya saya mulai pakai dari tahun 2000 sampai 2006 dan juga miras sama obat-obatan. Setelah direhabilitasi nafsa saya di PSBB itu, saya sudah selesai menempuh waktu 2 semester untuk melakukan penyembuhan. Setelah itu saya sekarang sudah mulai mandiri di shelter, dan saya juga terima kasih kepada para staf dan jajarannya yang telah membantu saya untuk menormalkan kembali kehidupan saya dan kesejahteraan saya. Menggunakan narkoba untuk dampak untuk kehidupan narkoba, untuk dampaknya itu meliputi ya kita bisa rugi, ya rugi waktu, rugi dalam arti secara sosial, secara fisik dan psikis, dan juga cepat mindset pemikiran kita jadi terganggu, dan juga kita lebih ketinggalan zaman gitu loh, nggak seperti orang-orang yang normal yang tidak memakai narkoba. Harapan ke depan saya untuk bagi para pengguna untuk segera mengakhirinya, dan juga untuk saya pribadi, saya juga akan menapaki hidup baru dan membuka lembaran baru untuk menyongsong masa depan dalam meraih cita-cita. Selama jadi pengguna banyak banyak nggak ada manfaatnya lah mas, lebih baik hidup sehat seperti saat ini.
harapannya nanti setelah selesai dari sini bisa clean, sembuh, tapi juga punya keterampilan dan punya usaha atau kerja pada orang lain, sehingga hal ini sangat perlu sekali agar dia tidak mengalami kekambuhan lagi. Nah, kemudian di samping itu kita juga ada yang namanya pembinaan lanjut. Pembinaan lanjut itu untuk mengetahui sejauh mana program-program kita yang sudah dilakukan, yang sudah pada selesai. Nah, dengan pembinaan lanjut untuk mengetahui perkembangan, kesulitan, dan sebagainya. Kita kerjasama dengan Kementerian Sosial, yaitu kita mengusulkan sama-sama menseleksi ke lapangan bersama dengan Kementerian Sosial untuk melihat langsung usahanya. Nah, kemudian kesulitannya apa? Suruh membuat proposal, kemudian ditujukan kepada Kementerian Sosial. Nah, di sini dari Kementerian Sosial itu memberikan support bantuan, yaitu sebesar kurang lebih 10 juta langsung masuk ke rekening masing-masing sesuai dengan proposal yang diajukan. Sedangkan untuk tahap pembinaan lanjut dan terminasi ditujukan bagi ex-resident atau alumni program yang telah dinyatakan lulus. Kegiatan dilaksanakan di luar balai dan diikuti oleh semua angkatan di bawah supervisi petugas balai. Nama saya Ibianto, alumni PSPP tahun 2009. Selama saya di PSPP, saya mendapatkan ilmu keterampilan otomotif dan juga untuk merubah kelakuan menjadi lebih baik. Dulu mau bisa masuk ke PSPP karena apa? Ya, karena dulunya nakal. Buat rekan-rekan yang sudah pakai narkoba, lebih baik hentikan dari detik ini. Semua itu nggak ada gunanya. Kalau sudah melaju seperti saya, menyesal pasti ada di akhir. Lebih baik berhentilah. Hidup sehat lebih bagus. Didi Triyono, Puspadenta, melaporkan.